keindahan pantai Tenggelam. Yuk kita lihat sekitar pesisir pantai Sayanggelang. Sahabat, saya ketemu dengan ibu-ibu di sini yang lagi ngamen agar-agar ya, buat agar-agar. Nah, ini agar-agarnya sahabat, ini di pantai Sayanggelang. Ini ibu-ibu agar-agar kayak begini ibu. Ya, coba ya. Nah ini agar-agar kayak begini. Ini laku di pasaran, ini luar biasa, ini dikeringkan ya. Nah, ibu-ibu masyarakat di sini Sayanggelang, kalau siang hari ini banyak yang lagi cari agar-agar ya, rumput laut. Nah, jadi ada dua macam, ada rumput laut yang di pinggir sebelah sana bapak-bapak, dan yang ini apa bu namanya teh? Hades ya, ini namanya hades ya, sahabat. Luar biasa. Ini ibu-ibu di sini pada rajin ya, warga Sayanggelang. Desa mana bu? Oh, ini desa Mancagahar termasuknya ya. Nah, kita lihat sahabat, ini dengan ibu siapa bu? Ibu Suama ya, ibu Suama rajin. Sehari dapat berapa kilo bu? Oh, sehari dapat 20 kilo. Oh, setengah hari dapat setengah 3 jam dapat 20 kilo ya. Asal ada kemauan ya, alhamdulillah buat penopang kehidupan masyarakat di sekitar pesisir laut Sayanggelang ya. Tempatnya desa Mancagahar. Thank you.
mencari rumput laut, sahabat. Lumayan, anu kering sabar sekilo, Kang. 15 pernya. Cari rumput laut di pantai sayang heulang. Terima kasih sahabat ya, telah mengikuti Galecok Channel ya, keseruannya di pesisir pantai sayang heulang ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.